What's up guys? Bersama saya Gokil Labib Bajindul Vlog. Oke guys, di vlog kali ini aku tadi pamit ke istriku. Mah, aku ateng nge video konten wong gebleng jalan-jalan nang pinggir rembong. Iki aku nak jalur gede guys. Jalur gede Madiun guys. Madiun, nak jalur gede. Cuman iki aku mlebu nang perkampungan warga. Jadi aku ini memberikan surprise ke istriku guys. Ingin tahu, yuk kita bolang guys. Terus ini kita dapat uang edan guys. Oh ya, ini aku kameramennya bersama KB Kang Beton. Kang Beton, piye Kang Beton? Oh siap, mantap. Kamu tahu ini aku bikin video apa? Ini aku bikin video uang edan. Uang edan turut tergalak guys. Mantap boy. Mas. Hebat, hebat, hebat. Ali aku, masuk lagi. Apakah Bang Edan samaranku ini genah? Oh iya, genah. Siapa lagi Mas Anu? Ali aku, lupa. Masuk dong. Masih apa kan? Sing neng Korea mana? Korea kan? Aduh. Lupa. Bajidol. Oke. Saman saking budi. Saya Tina. Oh Tina. Iya. Dapri kita tujuan. Oh Pak Hari. Oh halo Pak. Nah itu juragan bengkel. Bengkel ini gede kok ini. Bengkel Alfi. Cuman aku di vlog kali ini memberikan surprise istriku berupa apa? Bos. Arab bisa bos. Halo komandan. Halo. Oke, jadi kita memberi surprise ke istriku. Ini aku ngecek, mas ini dia aman ya? Aman. Untuk ini aku Innova tahun 2011 dan ini aku masih pengecekan mesinnya. Mesin oke. Yang pertama kita dilihat dari segi fisik, mesin bersih, oke. Setelah itu kita cek ke nat-natnya gini guys. Nat-natnya ini, insya Allah ini nat-natnya aman, nggak ada lecet ya. Tahun 2011. Untuk rodanya, roda 4 kita harus sama. Kalau Bridgestone semua guys. Kita cek rodanya. Bridgestone, oke. Terus yang ini juga Bridgestone. Nanti kalau rodanya yang sebelah nggak sama, berarti otomatis itu guys. Apa itu nama yang sebelah udah gantian. Ini Bridgestone. Dari tampilan belakang kelihatan mulus. Ini juga Bridgestone, ya kan guys? Bridgestone. Mulus ya, Mas ya. Catnya gimana menurutmu, Bang? Mantap. Mantap ya, mulus ya. Ini juga Bridgestone. Oke, dari segi fisik kita oke, udah pas dari segi fisik, nggak ada yang lecet sama sekali. Terus juga rodanya 4 sama, nat-natnya ini sama, mesinnya juga sama. Mesinnya oke. Coba kita tutup dulu ya. Jadi ini surprise untuk istriku, Ijang Innova tahun 2011 guys. Mas yo Ed dan Rita, sing penting membahagiakan istri guys. Wah siap. Ya bos. Ya. Dari segi ininya ini. Nah, guys. Senat kamera juga tapi mobilnya juga. Hehehe, guys. Ya. Iki mau aku pamit ya bojoku ngepres guys. Oke, dari segi eksterior oke, mantap. Dari segi interiornya. Ini kalau Innova ini kulit asli ya guys ya. Coba sama dari sana kalau. Oh iya. Oke, siap. Kontakin di guys. Lah, ora enak guys. Oh bos, coba ningali suaranya mesin bos. Oke, kita coba ya guys. Ini kilometernya baru ini Bang Kang Beton. Tahun 2011 kilometernya 98.000. Kategori mobil gak maku guys. Ini yang tipe 2,5G solar ya guys. Dari segi mesinnya ini eksterior, interiornya.
interiornya aman. Si bagus ya, Bang ya. Iya, menurut sampean. Mas, suaranya kayaknya halus, Mas ya. Halus. Diesel. 2011 diesel. Oke. Mas, carane ngetokne ban selop pripun, Mas? Kepengin mirsani, Mas. Jadi ini coba aku ingin melihat kunci-kuncinya. Kita kalau membeli mobil bekas, kita harus tahu, oh ini buat keamanan. Mas, nek mobilnya tadi ini kunci-kuncinya napa mawon, Mas? Roda, dongkrak. Roda, dongkrak kali napa? Mpun ini kemawon. Roda kali dongkrak. Mas, boleh ini salon mobil jadi di salonnya itu nanti ya? Ya, nanti hari. Lagi, Mas. Enak mati yuk, yang paling api. Bos, aku izin mereview, Bos. Mas, Mas Lukman, menurutin jalan dos pundi? Mantap ya. Coba kita mendengarkan suara mesin yang udah bunyi, guys. Ada suara aneh apa enggak? Ya, coba ya. Sambil nunggu masnya bongkar itu. Kategori mesin diesel yang ini gini, iya bos. Sip. Sip ya bos. Kayak gimana bengkelnya tutup lah. Oh bengkelnya buka tapi ini tutup. Bengkel. Ini tahun 2011 tapi mesinnya halus, mulus. Kayak kupunya perawan deh. Bos. Ini bosnya yang gue bengkel guys, saya gitu. Mas, mesin ini kan dijamin nanti ya? Dijamin 100% mas ya. Pokoknya dulur lanang ya guys. Buat teman-teman yang ingin membutuhkan mobil bisa datang ke Madiun, alamatnya di Sukosari Kuangsen. Sukosari Kuangsen, guys. Besok moron om aku tak terno nek pengen golek mobil segala tipe mobil ya, Bos. Dari suara mesin dieselnya halus. Oke, wes mesin renyahe kerupuk ya. Apa? Renyahe kerupuk. Renyahe kayak kerupuk ya, Bos ya. Renyahe kayak kerupuk, guys. Masih bambu rita, gembel rita, yang penting ya wis disyukuri guys. Nah ini ban serepe guys. Ini tuh mas. Oh ini ban serepe mas. Nah jadi ini penurunan ban serep guys. Gak iso, gak iso mentok ya guys ya. Gak nyantol katanya. Tapi setidaknya wis cukup ngerti ya bos. Ini bawahnya ya, oh iya kodoh bos. Ini peleknya ya padha ya, Bos ya. Lah iki tahu digawe ya berarti ya. Tahu ya, Bos ya. Pernah tapi masih bagus 70% lah. Iya lho, Bos. Iya wis, Bos. Wis, sing penting ngerti enek peleke. Ukurane ndi, Bos? Ukurane sama. Padha ya, Bos ya. Sama. Padha ya. Oke. Oke, wis gak apa-apa. Udah tahu. Iya, reket. Es gak apa-apa bos, balik nanti gak masalah bos. Penting cukup tahu bos. Emisi oke. Okay. Mas, berat-beratnya ke bunyi. Oke. Okay. Cek nomor mesin, nomor bodi. Bergaransi, ya dah. Pokoknya surat penyewa bermasalah, balik mobil balik uang 100%. Oke, guys. Buat baju di lover, jaminannya surat menyurat bergaransi. Oh, nek suratnya gak podo, mobil balik, uang kembali 100% ya, Bos? Iya, 100%. Nah, mantap. Mantap, mantap, mantap. Mesinnya halus ya, Bos? Masuk ya. Oke, mesin udah selesai. Mesin udah selesai, jadi ini original semua ya, Bos ya. Gimana Kang Butan menurut kamu? Mas, gimana menurut jenengan? Apik, Bos. Barangnya halus. Halus. Cocok ya, Bos ya. Original istimewa. Original. Bener ora gablek katok.
tapi mobilnya akeh. Apa tuh bos? Mobil tangan bros, itu sampean. Enak ya guys yo. Iya dia lagi. Orang genah, tapi genah. Genah tapi orang genah. Iki, anu nih tangan. Ban bereng kafe tuh bos. Siap. Oh, guys. Ini ternyata tau ini tidur kabeh, guys. Jadi ini saatnya aku melakukan pembayaran, saatnya aku melakukan transaksi nggur ora didelok-delok itok, guys. Nek didelok-delok iya akeh tunggal, guys. Oke, guys. Piye kan, Buton? Oke, mantap. 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 Bebele di Innova. Makanya kita melihat seseorang jangan dilihat dari tampilan fisik, jangan lihat dari casingnya. Betul. Kita sesama manusia saling menghargai, apapun resikonya, apapun bodinya dihargai. Oke, gitu dulu saya Gokil Labib Bajingur Vlog. Wes pas belum bang? Pas. Sudah. Sudah. Oke, terima kasih buat Mas Lukman, Masnya semua. Terima kasih Mas. Siap. Thank you Mas, dan buat kameramen Kang Beton, thank you. Saya Gokil Labib Bajingur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sik, tak tunggu sik.